Halo. Hello, assalamualaikum Ustaz. Ya. Boleh kita ni? Boleh, tak ada masalah. Tak, tapi tak apa kan kalau saya buat rakaman ataupun saya kan, boleh. Tak ada masalah ya. Buatlah rakaman dan siarkanlah. Okey Ustaz, kalau macam tu tak apa. Tak ada masalah sebab saya kalau saya cak kalau saya statement saya mula-mula tu, saya memang tuju kepada dia Abid Liu. Lepas tu berlaku macam ni, memang confirm saya cari dia, saya tak apa. Saya pun tulis, satu statement saya ni meletak gambar dan video orang miskin okay. yang susah sehingga memalukan dia. Okey Ustaz. Okay. Adalah aib, hukumnya haram. Kalau saya pergi contohnya kat rumah orang tu dalam keadaan menjaga aib, faham tak? Menjaga okay. aib. Okey, tak ada masalah. Tangkaplah gambar, video ke apa, tak ada masalah. Okey. Bukan saya melarang orang tangkap gambar untuk kebaikan, menggalakkan orang lain untuk sedekah ketika mana dia memberi memberi sumbangan. Tak, saya tak larangnya tu. Saya melarang sehingga kalau mengaibkan orang tu. Okey, Ustaz. Jadi saya tulis. Masa saya tulis tu, saya kalau tengok video saya, saya kata, demi Allah macam tu, saya tak tahu pun ada Abid Liu masukkan dalam Facebook dia. Saya pun tak follow dia. Gambar dan video dia bagi derma, saya tak tahu langsung yang tu. Okey Ustaz, okey. Saya ni tak tuju kepada dia dan saya tak tahu pun. Tapi dia ambil statement saya tu, dicantumkan. Tengok Ustaz Abu Syafiq ni kutuk Abid Liu. Baru saya tahu ada Abid Liu letak gambar. Saya tak tahu sebelum tu. Tak ada kaitan dengan Abid Liu sebenarnya. Statement saya langsung tak ada kaitan dan saya tak tahu langsung pun dia letak gambar. Macam tu saya tak tahu. Secara, okay, secara umumnya, Ustaz kenal tak siapa individu tersebut? Sebelum ni? Siapa dia? Abid Liu? Ya. Yeah. Abid Liu saya nampak macam sekali pandang macam tu je. Kenal pun tak kenal, tak pernah jumpa. Tak pernah saya jumpa kenal lah. Secara bercakap dengan dia, saya tak pernah bercakap. Jadi saya kata tak kenal. Saya tak ada pernah bercakap dengan dia, saya tak pernah berkenalan dengan dia, tak pernah mendengar video dia, ceramah apa, tak pernah. Nampak macam itu sekali lalu tu ada lah. Sebab tu saya kata saya tak kenal, tak pernah jumpa, tak berhubung, saya tak bercakap. Dan memang saya tak bercakap pasal dia pun. Sebab kadang-kadang orang ingat saya ni bercakap pasal dia, tapi saya ni buat ayat-ayat umum sengaja untuk okay. supaya jadi. Tak, bukan. Okay. Saya langsung tak tahu pun dia buat macam tu. Jadi orang ni gabung kenyataan saya tu, dia kata, tengok Ustaz ni kata kat Abid Liu. Nampak tak? Faham tak apa yang saya cakap? Okey Ustaz, lagi satu soalan Ustaz berkenaan dengan satu kenyataan daripada Facebook Ustaz status tu. Ustaz mengatakan pertubuhan tu ada kutip di atas nama derma untuk orang miskin dan selebihnya beli kereta mewah dan kamera apa semua. Apa komen saya dengan hal tu? Saya okey, yang tu saya tak membuat statement, saya tanya soalan. Okey. Kalau bagi itu hanya soalan sajalah dia untuk ya soalan. Ibarat contohnya dapat 1.5 juta. Rancang 500 ribu. Pergi yang lain, pergi mana? Baki tu pergi mana? Itu dia. Kita tanya soalan begitu. Saya memang tidak bercakap pasal Abid Liu. Kalau saya cakap pasal dia, contohnya saya cakap ayat tu tadi adalah kepada dia. Tapi saya buat macam omong-omong dia tu. Okay. Lepas tu netizen nyongkan kata-kata tu. Kalau begitu betul. Kalau begitu memang saya rasa saya bersalah lah. Sebab saya main ke dia. Okay. Jadi saya tak cakap pasal dia pun. Okey, memang tak ada niat langsung Ustaz bercakap pasal tentang Abid Liu. Tak tahu. Bukan tak ada niat. Dan tak tahu pun dia paparkan gambar apa benda video, saya tak tahu. Lepas daripada tu, saya tahu. Buat baik, saya kata teruskan. Tak ada masalah. Cuma, kena jaga cara je. Maksudnya cara apa tu Ustaz? Dari segi apa tu? Cara tu maknanya, saya bagi contoh-contohlah. Seorang ayah yang tidak mampu. Anak minta, anak kecil minta depan orang ramai. Ayah nak RM10. Kan? Tiba-tiba kita datang, kita bagi RM10 di hadapan khayal ramai. Malu lah yakin tu. Kan? Yeah, minta cara dia, biar SOP semak sikit. Minta izin ayah tu, cik saya bagi kat anak bagi RM10 ya. Baru orang kata jaga air muka. Anda kata penerima bantuan tu, Ustaz, ada kata penerima bantuan tu tak kisah dengan gambar ataupun video yang disiarkan tu. Adakah itu jadi juga menjadi satu kesalahan? Okey. Okey, dengar ya. Okey, saya jawab bagus soalan tu. Jawapan dia adalah, kalau dia tak kisah dan tidak mendatangkan kepada dia dan keluarga dia, yeah, Ustaz. Tak boleh juga. Tak boleh juga, Ustaz, eh?
tak boleh juga. So contohnya dia rela dalam keadaan, contoh saya minta maaf, saya okay. contoh dia rela dipamerkan dalam keadaan berbukir tak ada pakaian langsung. Okey. Tak boleh juga kita nak pamerkan. Kita kena tutup-tutup lah sikit. Walaupun dia kata saya tak kisah kalau saya tak nampak aurat saya pun. Tak boleh. Sebab itu orang kata hak yang kita kena jaga, hak orang. Ha, kalau dia kata okey boleh disiarkan ha, tetapi tidak mendatangkan air, okey tak ada salah. Ha, contohnya ada orang kata ustaz bersamamu macam mana tu? Itu tunjuk habis semua. Itu dia bagi dan dia tak mendatangkan air. Betul tak? Tak ada lah nampak sampai aurat. Tapi subhanallah Allah Ta'ala nak tunjuk, saya tengok lepas daripada tu yang Abid Liu buat tu, lepas daripada tu ni saya tak tahu surah ni, daripada benda tu memang nampak aurat, memang kededah benda yang tak sepatutnya. Apa tu menjadi masalah pula yang lain. Kebetulan saya tak cakap pasal tu tau. Kebetulan pula memang orang kata kenalah kenyataan saya tu, terkebetulan kena dengan keadaan dia tu. Memang betul-betul nampak air, memang betul-betul nampak benda yang kurang sepatutnya. Walaupun dia kata tak kisah, tapi kita kena jaga juga sensitiviti sebenarnya kan? Ya, Ustaz. Ya, itulah saya cakap. Saya rasa Tuan Rizal lah, Tuan Rizal. Ya, saya Rizal. Saya ni kalau saya nak saban, orang-orang yang buat gabung ke kata-kata saya melagu macam tu, boleh saya benar. Tapi saya tak tahu. Saya tahu. Tapi Ustaz, saya ada satu soalan. Ada soalan daripada netizen kat sini. Dia kata Ustaz Abid Liu tu dia buat public funding, which mean apa ke mana sahaja dia spend duit tu perlu tunjuk. Sebab orang kan apa saja yang dia buat, disalurkan kepada siapa, kan dia perlu tunjuk untuk orang tahu ke mana perginya saluran duit-duit derma tu semua. Adakah itu juga macam bertentangan dengan apa syarat yang mengatakan kita tak boleh tunjuk video orang tua orang ini? Apa komen Ustaz tentang itu? Okey, okey, tak apa. Sebenarnya macam tu tak ada masalah, tunjuklah. Sebab itu, sukanya faham statement saya, kalau bagi pada orang miskin. Okey. Sehingga, kalau bagi pada sampai tak mengaik tadi, okey. Kalau kita cakap gambar lepas itu, tak ada masalah pun. Keaiban dia dan keluarga, contohnya macam ni. Macam ni, apa maksud keaiban keluarga? Orang akan kata, bila dia tengok ayah dia masuk di umur 70 tahun, contohlah. Ya, ya, Ustaz. Dia akan ngadu. Orang akan jiran kata, itu bukan yang kau yang masuk Facebook tu. Right? Padahal dia orang ni ada masalah keluarga, tahu tak? Kita kata orang masalah keluarga, kita kena tutup aib dia. Kata contohlah kata keluarga tersebut pun macam merelakan benda tu disiarkan sekalipun, masih lagi tak boleh, Ustaz? Masih lagi tak boleh sekiranya mengaib kan? Tak boleh, memang tak boleh. Seumpama macam ni lah. Saya rela dibunuh. Kita tak dibunuh dia. Walaupun dia rela dibunuh. Jadi boleh lah. Tangkap gambar video, tangkap lah. Saya pun ada juga buat kadang-kadang. Tapi bukan sampai mengakhir kan. Saya buat dalam keadaan tutup aurat. Budak-budak tahli saya tu pakai tudung, pakai jubah. Macam tu cara dia. Kalau lah saya ni sengaja nak tunjukkan pada dia. Lepas tu saya buat ayat yang umum. Saya timbul isu macam ni. Memang saya berasa bersalah. Tapi saya ikat dia juga diri pun. Maknanya yang Ustaz, Ustaz tak rasa tak perlu ada apa ni permohonan maaf kepada individu tersebut ya? Kan? Saya tidak akan mohon maaf sebab saya tak buat salah. Baiklah. So itu sajalah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Boleh luangkan masa bersama saya. Bertuah saya dapat bercakap dengan Ustaz ini. Okay. Terima kasih banyak. Minta maaf. Selamat berpuasa. Okay. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz.